Saya cadang UMNO supaya memikirkan dengan serius tentang keberadaan mereka dalam perpaduan ini. Kerana DAP, sikap DAP ini yang kita tahu saban hari, saban malam asyik nak mencampur tangan agama Islam. Asyik nak menekan agama Islam. Macam saya katakan tadi, ini bukan kali pertama, dah banyak kali. YB Ngeh ini dan juga yang lain-lain itu. Kan? Termasuk dulu Rahmat Sami pun. Sebenarnya dah keluar DAP lah. Maknanya mereka konsisten untuk menekan agama Islam. Dan tindakan-tindakan yang disebutkan tadi, masalah mencampur tangan, soal tanah, dengan soal macam-macam bahasa, Jawi pun ada masalah. Jadi saya harap lagi lama UMNO duduk dalam bersama dengan DAP ini, sebenarnya orang Melayu akan lagi terpinggir, agama Islam akan lagi rosak dan musnah. So fikirkan baik-baik apa tindakan yang harus mereka buat. Mereka pun dah pandai fikir. Orang macam ni tak layak duduk dalam parlimen. Dia bukan mewakili suara rakyat keseluruhannya. Hanya mewakili DAP saja. Jadi tak boleh jadi wakil rakyat pun macam itu. Tak boleh nama wakil rakyat. Kena pakai wakil DAP. Sedih, atau wakil ada, sedih tak ada suara pemimpin Melayu dalam kerajaan yang hentam. Tak ada pun. Sudah jadi kita berasa kecewa juga kenapa tidak ada statement yang keras daripada pemimpin-pemimpin Melayu. Tak kira lah. Both debate of the ni lah kan, sama ada position ataupun apa ataupun kerajaan. Kenapa ini statement yang keras?